Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh kan udah item-item ini kan. Prasakti lagi lo. Lu udah keren. Item-item di mana-mana tuh mafia. Ya. Agak lihat tuh sayap gua. War. War, kita item-item jadi kayak orang pulang ubur, War. Enggak dong. Kita itu mafia, Kang. Kita mafia. Tapi tenang ya, Kang. Kita harus hati-hati lu. Ada orang yang ngintip-ngintip kita apa enggak, Kang? Tenang. Enggak ada orang. Lo enggak usah takut, ini bukan orang semua ini. Orang. Emang kenapa? Hah? Udah aman ya? Aman. Jadi gimana nih? Udah langsung aja sekarang. Misi kita sekarang? Iya. Enggak apa-apa? Iya. Udah sekarang aja. Bener dong, War. War, bukan gitu mijitinnya. Gimana? Kasih contoh dong. Oh. Ini kurang ke belakang dikit, kurang ke belakang. Agak maju dikit kepala deh. Nanti sekalian abis ini nyuci piring sama ngepel ya. Enak aja lo. Kenapa, aku mau cerita deh. Ada apa? Kemarin di komplek kita itu ada tukang jamu. Ada tukang jamu. Cantik. Baheno. Molek. Dia kalau jalan nih. Kayak gimana, begini, War? Nih. Dia gendong jamu. Gitu jalannya. Demplon orangnya. Demplon. Emang di komplek ini ada yang lebih demplon dari lo? Ada dong. Kan lo udah paling geboy di sini. Enggak, dia. Dia? Dia. Nanti janji ya. Oh, yaudah. Kalau ketemu, mau diapain? Kalau ketemu, kenalin sama gue. Kenalin? Iya. Bener? Bilang gue orang paling kaya di sini. Ya. Terus kalau udah kenal? Lo gak percaya gue orang paling kaya di kampung ini. Terusnya? Rumah gue dari pagar depan ke ruang tamu 4 hari. Itu rumah mau main jauh banget. Nanti kalau udah ada, lu mau lu apain tuh cewek? Nah, paling gua ajak kenalan, gua minta nomor telepon. Terus, terus. Karena di sini enggak ada yang bisa nolak cinta gue, War. Bener ya? Lu kenalin sama gua, cakep tapi kan? Cakep. Oke. Jam-jam segini mesti lewat dia, Kang. Serius? Mas. Jamunya, Mas. Ada jamuku. Mas, ada. War, ini orangnya apa miniaturnya? ini orangnya. Hai. Miniatur. Hai, Mas. Minum jamu, Mas. Ada jamu kuat, bisa nahan rindu seada-adanya. Cie. Kamu yang dagang jamu di sini ya? Iya, Mas. Kata lu demplon. Hah? Tuh demplon sanggulnya. Tadi lu janji, katanya mau minta telepon. Terus mau lu peluk, udah lu peluk situ. Yang kayak gini gua peluk nyelos tuh. Mas, mau minum jamu gak, Mas? Boleh, Mbak. Di sini ada jamu ini, Mas. Jamu kuat ada gak, Mbak? Ada, Mas. Biar saya kuat menjalani hari-hari dengan kamu. Ada, Mas. Di sini juga ada jamu temulawak, Mas. Temulawak? Lucu. Terus dong. Terus bisa ketawa seada-adanya juga. Iya. Udah, Mak. Ada apa lagi? Bikinin deh, bikinin jamu, Mak. Bikinin, Aduh, ribet banget ya tukang jamu. Iya. Mbak, mentang-mentang tukang jamu badannya kayak botol. Maksudnya body Mbak bagus. Oh iya, Mas. Botol kan melengkung ya? Iya. Bodinya melengkung.
Nih, War. Hah? Ini lu cobain, ini buat lu. Ini enak? Ini enak. Ini jamu kuat. Jamu sehat lelaki. Widih, tahu aja kalau gue lelaki. Ini ngapain lu? Gue minum dulu ya. Lu mau ya? Boleh dibuang, abisin. Halo. Bagus. Aduh. Nih, biasanya kalau Anu habis minum jamu. Apa? Ini rasanya pahit ya? Rasanya pahit. Sepahit-pahitnya ini masih lebih pahit kisah cinta lo. Mas, minum dong. Ada juga nih mas, jamu anggur merah. Anggur merah? Anggur merah. Halo. Ini merah banget kelilipan dia. Mata kali ya. Jamu anggur merah mas, ada musiknya. Ada musiknya? Ada musiknya. Coba gimana musiknya? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa. Dahsyatnya. Dahsyatnya. Bila ditandingkan dengan senyumanmu. Ini gua anggur merah, nih lu pegang. Nih. Ini apa? Anggur putih. Lalu memabukkan diriku anggap belum seberapa. Dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat diriku lunggal cinta. Kan? Udah, aduh, ngap gue. Nih, kan lu sama dia nih udah dapet pacar tuh tukang jamu. Masa gue yang ini, War? Udah gak apa-apa, nikmatin aja. Gue mau manggil pacar gue dulu. Mana pacar lo? Her! Her! Widih. Sayang. Iya. War, ya? Kalau ngobrol sama dia jangan deket-deket. Kenapa? Takut colok hidungnya lo. Sayang, iya. Tolong pakein apron aku dong. Karena aku mau masakin buat kamu. Penonton! Gue kalau ngelihat dia maunya pantun aja. Mau pantun ya? Ada pantun? Ada. Coba. Jalan-jalan ke tengah kota sama kamu. Ke tengah kota jalan-jalan sama kamu. Aku cinta sama kamu. Cinta aku sama kamu. Gimana? Kok gak ada? Gimana? Kok gak ada kan? Oh iya. Yaudah. Perasaan dari kemarin pantunnya gak ada yang bener ya. Aduh. Sayang, pokoknya aku akan... Gitu. Ini bang. Oke. War. Iya. Yeah. Lo udah lama sama dia? Sini sayang, okay. Sama dia. Nih, ini berarti kalau udah ada Anwar sama pacarnya, waktunya kita akan bagi-bagi hadiah. It's time to quiz! K-Boy Man! Kita pacaran di dapur aja biar panas. Oh, lu pacaran selalu di dapur sini, Wak? Iya dong. Oh. Kang Denny. Kenapa? Kang Denny, kok nuansa dapurnya lucu banget sih, Kang? Keren. Ada nuansa pink-pinknya gitu, kayak muka gue kalau lagi jatuh cinta. Yeah. Ya iya, lu kayak pernah jatuh cinta aja, Po. Kalau gue jatuh cinta pantas, orang berada. Lu jatuh cinta, lu paling jatuh dari angkot, Po. Gue kasih tau nih, kayak gue nih, gue sekarang ini lagi jatuh cinta. Gue lagi jatuh cinta sama LPG Bright Gas dari Pertamina. Kok bisa, kan? Ya bisa dong. Nih, gue kasih tau lu sesuatu ya, yang spesial. War,
Nyalain kompornya, Wan. Nyalain ya. Nih, lu harus lihat. Lihat nih, Po. Kenapa liatin gua tuh, bisa po. Jatuh cinta? Po, liatin, Po. Po, liatin. Iya, iya, gua liatin. Tuh. Cakep. Lu lihat. Apinya aja biru kayak habis digebukin. Orang-orang kan api merah, ini apinya biru. Nah. Ini salah satu hal yang bikin gue jatuh cinta sama LPG Bright Gas dari Pertamina, yaitu api birunya tuh. Oh. Iya ya, selain tabungnya yang keren, apinya keluarnya juga biru, pantas bikin jatuh cinta. Iya dong. Eh Bang, ngomong-ngomong keunggulan LPG Bright Gas dari Pertamina, apa aja sih Kang? Banyak banget, kalau gue ceritain semuanya 4 bulan kita bisa ngobrol. Panjang. Yang pertama, LPG Bright Gas dari Pertamina dilengkapi dengan teknologi Double Spindle Valve System atau DSVS yang menjamin dari kebocoran tabung. Jadi dipastikan tabungnya itu aman banget. Selain itu, segel tabung Bright Gas, nih lihat nih Pok nih, sudah menggunakan teknologi hologram. Tuh lihat ada hologramnya. Oh. Ini atasnya hologram, bawahnya ada kode unik. Jadi nggak mungkin buat dipalsuin, dijamin nggak ada palsunya. Pokoknya aman, nyaman, dan terjangkau. Wah, berarti udah saatnya nih Bang, gue harus harus move on gitu loh Bang. Iya, move on. Move on. Iya. Ke LPG Bright Gas dari Pertamina yang Kang gitu. Iya, ini keren banget Po. Lo harus segera move on. Soalnya dengan memakai LPG Bright Gas dari Pertamina, kita sudah membantu berkontribusi. Membantu masyarakat yang kurang mampu dengan tidak menggunakan produk subsidi dari pemerintah. Wow. Gitu. Oke dah. Makasih ya Kang infonya. Habis dari sini gue telepon ke Pertamina Call Center 135. Po tinggal telepon di Pertamina Call Center 135 untuk move on ke LPG Bright Gas. Oh. Ya, lihat Po nih tampilannya aja cakep banget. Iya. Kalau ini imut ya Bang, ada LPG Bright Gas di jalanan sama Po di jalanan orang milih ini pasti. Cakapan dia. Pokoknya yang belum pakai Bright Gas dari Pertamina, sekarang waktunya kalian untuk move on ke Bright Gas dari Pertamina. Pokoknya aman, nyaman, dan terjangkau. Oke nih, lihat Anwar masak apapun jadinya lebih cepat. Betul. Karena apinya bagus kualitasnya. Benar. Oke, buat yang di rumah, kita akan bagi-bagi hadiah dari LPG Bright Gas dari Pertamina. 3 juta rupiah. Nih kita ingetin ya, jadi selama acara sahur segar itu suka keluar QR scan. Jadi kalian setiap hari kalau mau ikutan kita hubungi harus di scan terus. Setiap hari QR scannya di scan. Dengan men-scan itu berarti kalian sudah mendaftar menjadi peserta. Dan nanti pada waktunya langsung kita hubungi. Jadi kita udah tahu siapa yang akan kita hubungi ya. Jangan bosan-bosan setiap hari di scan. Baik, langsung saja. Kita akan pilih dulu sekarang satu orang kira-kira siapa ya yang akan dapat 3 juta dari Bright Gas. Oke, coba kita akan adu joget dulu. Coba siapa yang jogetnya. Mana satu orang, Satu orang kita akan. Oh kamu sini, coba. Kita tes. Coba. Maju. Waduh, mantap. Sepatunya tebal banget kayak buku telepon. Oke, coba kita mau lihat dulu gayboynya ya. Gayboy Man. Di gayboy, gayboy Musa. Ini adalah salah satu penonton dari KKB. Komunitas Kebumen Bersatu ya. Betul. Dengan siapa namanya Mbak? Melani Dewi. Mbak Mel, kita punya password ya. Kalau kita bilang Bright Gas, Mbak Mel akan nyaut. Ceriakan kehangatan keluarga. Oke? Oke. Oke siap, kita mulai. Bright Gas. Ceriakan kehangatan keluarga. Yeah. Oke, nih Mpo akan ngasih pertanyaan, Mbak Mel jawab ya. Siap. Oke, pertanyaannya,
Sebutkan tiga nama penyanyi dangdut di Indonesia. Pertama, Inul Daratista. Oke, kedua, Elvy Sukaesih. Yang ketiga, Rhoma Irama. Wow. Selamat kamu mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Oke, terima kasih bos. Silakan kembali lagi. Nah, lumayan 3 juta kalau dibeliin kolak udah bisa berenang itu. Iya, lumayan bang buat lebaran. Nah, sekarang kita akan hubungi po yang di rumah yang udah scan QR code-nya ya. Kita lihat siapa yang kita hubungi langsung saja. Oke. Okay. Right guys. Ceriakan kehangatan keluarga. Iya. Yeah. Dengan siapa nih? Namanya adalah? Dari siapa dah? Siapa Pak? Pak Api di Malang. Oke. Pak Api. Pak Api. Oke, di Malang. Oke. Okay. Wah, kemarin kita keluarga besar baru dari Malang tuh Pak. Oke, pertanyaannya adalah LPG Bright Gas dari Pertamina dilengkapi teknologi double spindle valve system yang mencegah dari perlakuan yang tidak menyenangkan kebocoran gas. Pok, lu masih puasa? Kebocoran gas. Kebocoran gas. Selamat Anda mendapatkan hadiah 3 juta rupiah dari LPG Raja. Gay boy bang. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh